Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan selamat datang dan selamat bergabung pada seluruh peserta silaturahim dan webinar peningkatan peran ahli gizi dalam tumbuh kembang anak selama masa pandemi dan new normal. Salam hormat kami sampaikan kepada para penasehat dan pengurus Persagi DPC Kota Malang. Tak lupa kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembicara pada hari ini, yaitu Dr. Aryani Emkes, SPA, konsultan dari Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang, Mustika Arum SGZ RD dari Rumah Sakit Hermina Malang, dan moderator Dr. Eti Sulistyowati SGZ Emkes sebagai dosen Gizi Poltekkes Malang. Sebelum kita memulai acara, kami akan bacakan terlebih dahulu tata tertib yang bisa Bapak-Ibu ikuti selama proses webinar pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, tata tertib webinar DPC Persagi Kota Malang adalah 1. Mohon mikrofon dan video di-mute atau dinonaktifkan selama webinar berlangsung. 2. Bagi peserta yang tidak dapat mengakses melalui aplikasi Jitsi karena kuota telah maksimal, dapat mengikuti live streaming webinar melalui official YouTube channel DPC Persagi Kota Malang. 3. Tanya jawab dilakukan setelah tiap narasumber memaparkan materi. 4. Peserta mengisi daftar hadir dan evaluasi pada link yang akan dibagikan setelah tanya jawab pada kolom chat. 5. Pertanyaan dapat disampaikan melalui chat dengan format nama underscore instansi underscore pertanyaan underscore NS1 atau NS2. 6. Pertanyaan akan dijawab oleh narasumber pada saat sesi diskusi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 7. Sertifikat ber-SKP Persagi akan diberikan kepada 300 peserta pertama yang mengisi daftar hadir dan evaluasi saat webinar berlangsung. 8. Info terkait link materi dapat dilihat pada Instagram DPC Persagi Kota Malang. Dan 9. Semua peserta diharapkan dapat mengikuti webinar dengan tertib hingga kegiatan berakhir. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua DPC Persagi Kota Malang kepada Ibu Rosidah Inayati. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Penasehat DPC Persagi Kota Malang. Yang kami hormati, yang kami banggakan, teman-teman pengurus DPC Persagi Kota Malang, seluruh anggota DPC Persagi Kota Malang serta seluruh peserta webinar. Salah satu, speakernya satu aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat dipertemukan untuk bersilaturahim dan webinar yang telah diselenggarakan oleh DPC Persagi Kota Malang dengan mengusung tema Peningkatan Peran Ahli Gizi dalam Tumbuh Kembang Anak Selama Pandemi dan New Normal. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada narasumber kita pada siang hari ini. Sepertinya sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Dr. Ariani Mkes SPA Konsultan dan Ibu Mustika SGZ Ardi yang sudah siap berbagi ilmu dan sharing pengalaman kepada kita terkait tumbuh kembang anak. Terima kasih juga saya sampaikan kepada host dan moderator yang sekaligus ini adalah ketua panitia penyelenggara webinar, yaitu Ibu Dr. Etik Sulistiyowati SST SGZ Mkes. Terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini, baik anggota DPC Persagi Kota Malang maupun peserta di luar anggota DPC Persagi Kota Malang. Perlu kami sampaikan di sini bahwa penyelenggaraan seminar seperti ini merupakan kegiatan rutin dari DPC Persagi Kota Malang. Kami rencanakan dalam tahun 2020 ini akan menyelenggarakan 3 event seminar. Seminar kali ini merupakan seminar yang kedua di tahun 2020. Karena di masa pandemi COVID-19 ini, maka seminar kita kemas dalam bentuk webinar atau seminar online. Terima kasih ini kepada tim bidang ilmiah di dalam koordinasi Ibu Inggita Kusumastuti SGZ Biomed beserta tim. Sehingga seminar atau webinar pada siang hari ini bisa terselenggara. Tujuan dari kegiatan webinar ini adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi ahli gizi, khususnya anggota DPC Persagi Kota Malang, serta masyarakat pada umumnya dalam memantau tumbuh kembang anak selama masa pandemi COVID-19 dan new normal. Selain itu, dalam webinar ini, izinkan saya menyampaikan, meskipun agak terlambat ini, tapi terlambatnya hanya beberapa hari, karena ini juga forum silaturahmi anggota DPC Persagi Kota Malang, kami atas nama pribadi maupun atas nama Ketua DPC Persagi Kota Malang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidzin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan yang lalu mendapat pahala dari Allah dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Bapak, Ibu, teman-teman sejawat, ahli gizi, para nutrisionis, para dietitian, serta pemerhati gizi, kebijakan stay at home atau di rumah saja dan jaga jarak fisik selama pandemi COVID-19 ini bisa memberikan dampak yang kurang baik di dalam tumbuh kembang anak. Bisa jadi anak menjadi berat badannya menjadi kurus atau menjadi kurang, dan bisa jadi anak tersebut akan mengalami berat badan yang bertambah secara berlebihan. Semua diakibatkan karena konsumsi atau asupan gizi yang kurang tepat. Nah, tumbuh kembang anak yang tidak sesuai di usianya
juga bisa digunakan sebagai salah satu pertanda bahwa telah terjadi penurunan daya tahan tubuh pada anak, yang membuat anak menjadi lebih rentan terhadap infeksi, termasuk infeksi virus COVID-19. Oleh karena itu, memperhatikan status gizi anak agar tetap normal sesuai dengan grafik tumbuh kembangnya sangatlah diperlukan pada masa pandemi COVID-19 dan era new normal ini. Pemenuhan kebutuhan gizi anak harus tetap diperhatikan agar imunitas anak tetap terjaga, sehingga anak bisa terhindar dari infeksi virus COVID-19. Asupan makanan yang cukup, baik jumlah, jenis, dan frekuensinya, dapat menjaga daya tahan tubuh anak sehingga anak akan mampu menangkal jika terjadi infeksi COVID-19. Atau setidaknya bila anak sudah terlanjur terjangkit atau terinfeksi COVID-19, maka harapannya adalah anak akan segera dapat sembuh dan pulih kembali. Untuk itu semua diperlukan peningkatan peran ahli gizi dalam tumbuh kembang agar tumbuh kembang anak tetap optimal dan dapat mencegah dari terjangkitnya atau terinfeksinya COVID-19. Bapak Ibu peserta webinar, para nutrisionis, para dietitian, kami menyadari bahwa penyelenggaraan webinar ini mungkin masih banyak kekurangan, baik dalam hal penyajian acara, pelayanan administrasi, maupun keterbatasan fasilitas. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan tersebut. Akhir kata, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Pesan saya kepada teman-teman, jangan lupa bila melakukan kegiatan di luar rumah, selalu jaga jarak fisik, pakai masker, sering cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, makan makanan yang bergizi, perbanyak konsumsi buah dan sayur, bila diperlukan bisa ditambahkan asupan multivitamin untuk menjaga imunitas tubuh. Lakukan aktivitas fisik, kemudian jangan lupa istirahat dengan cukup. Dan semoga peserta webinar mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan ini, sehingga teman-teman ahli gizi, para nutrisionis, para dietitian mampu meningkatkan pelayanan dan memberikan pelayanan gizi yang terbaik untuk masyarakat, khususnya dalam tumbuh kembang anak selama masa pandemi dan new normal. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua DPC Persagi Kota Malang. Berikutnya akan kami bacakan kembali tata tertib webinar DPC Persagi Kota Malang pada siang hari ini. Yang pertama, kami mohon kepada seluruh peserta agar mikrofon dan video di-mute atau dinonaktifkan selama webinar berlangsung. Bagi peserta yang tidak dapat mengakses melalui aplikasi Jitsi karena kuota telah maksimal, dapat mengikuti live streaming webinar melalui official YouTube channel DPC Persagi Kota Malang. Dan tiga, tanya jawab dilakukan setelah setiap narasumber memaparkan materi. Dan keempat, peserta mengisi daftar hadir dan evaluasi pada link yang akan dibagikan setelah tanya jawab pada kolom chat. Yang kelima, terutama bagi para peserta yang baru bergabung dalam YouTube channel kami, kami informasikan bahwa pertanyaan nanti dapat disampaikan melalui chat dengan format nama underscore instansi underscore pertanyaan underscore NS1 atau NS2. NS di sini dimaksudkan sebagai narasumber 1 atau narasumber 2. 6. Pertanyaan akan dijawab oleh narasumber pada saat sesi diskusi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 7. Sertifikat ber-SKP Persagi akan diberikan kepada 300 peserta pertama yang mengisi daftar hadir dan evaluasi saat webinar berlangsung. 8. Info terkait link materi dapat dilihat pada Instagram DPC Persagi Kota Malang. Dan 9. Semua peserta diharapkan dapat mengikuti webinar dengan tertib hingga kegiatan berakhir. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti pada siang hari ini. Kami akan membacakan kurikulum vitae dari moderator yang akan memandu jalannya proses diskusi serta pemaparan materi pada siang hari ini. Kami perkenalkan moderator kita, dia bernama Eti Sulistyawati, tempat dan tanggal lahir Malang 11 Mei 1972. Saat ini beliau aktif sebagai dosen Poltekkes Kemenkes Malang. Riwayat pendidikan pada tahun 1990 hingga 1993 mengikuti Diploma 3 Akademi Gizi Malang, kemudian melanjutkan dalam Diploma 4 Gizi Klinik FKUB Malang, melanjutkan studi sarjananya di S1 Gizi FKUB Malang, dan kemudian mengikuti S2 Gizi Kesehatan Konsentrasi Gizi Klinik di FKUGM Yogyakarta, dan pada tahun 2020 ini menyandang gelar sebagai doktor dari S3 Ilmu Kedokteran FKUB Malang. Demikian yang kami bisa sampaikan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator untuk memandu jalannya materi pada siang hari ini. Terima kasih.
back to new normal ya, tumbuh kembang anak yang merupakan generasi pendatang. Kita perhatikan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua DPC Persagi Kota Malang. Untuk itulah webinar kali ini telah menghadirkan narasumber yang cukup kompeten di bidang masing-masing, yaitu yang pertama adalah Dr. Aryani Mkes SPA Konsultan, dan yang kedua adalah Mustika Arum Sarjana Gizi Register Dietitian. Yang pertama ini akan kita undang terlebih dahulu adalah Dr. Aryani Mkes Spesialis Anak Konsultan, dan saya akan membacakan CV singkat beliau. Nama Aryani, jabatan saat ini adalah dosen pendidik klinis di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, menempuh pendidikan sarjana kedokteran umum dari FKUB, kemudian magister kedokteran klinis dari FKUGM, dokter spesialis anak juga dari FKUGM, dan konsultan tumbuh kembang dan pediatri sosial dari Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia pada tahun 2013. Saat ini beliau juga menjadi anggota dari organisasi Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, kemudian UKK Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial, serta dari tahun 2015 hingga sekarang beliau sebagai Satgas Perlindungan Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan beliau juga merupakan founder dari Walk Together and Love People with Down Syndrome Malang, kemudian juga founder dari Malang Mom and Children Volunteer, kemudian pembina dari Indonesia Care for Rare Disease, dan founder House of Fatima Child Center Malang. Adapun penghargaan yang pernah diperoleh oleh beliau adalah Idola Nesia Indonesia tahun 2018 yang merupakan penghargaan tahunan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada penyintas dan pemerhati autoimun serta penyakit langka inspiratif. Dan lebih membanggakan lagi, beliau juga merupakan finalis dari 21 Perempuan Inspiratif Malang tahun 2018. Dan selanjutnya untuk menyingkat waktu, kami sampaikan bahwa Dr. Aryani akan memaparkan materi untuk tumbuh kembang anak pada serta pemantauannya tentunya pada era pandemik dan back to new normal ini. Dan untuk selanjutnya akan disediakan waktu tanya jawab selama kurang lebih 15 menit. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan mengisi chat yang ada di YouTube dengan menuliskan nama underscore instansi underscore NS1. Nanti akan kami pilih untuk pertanyaan yang relevan dengan materi Dr. Aryani. Dan untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Dr. Aryani untuk menyampaikan materinya. Disilakan dengan hormat. Silakan, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kebanggaan bagi saya untuk bisa berpartisipasi dalam acara kali ini yang diadakan oleh Persagi Malang. Perkenalkan, nama saya Aryani, yang akan men-share beberapa topik mengenai tumbuh kembang pada anak di masa pandemi COVID-19 ini. Seperti kita ketahui,
seperti kita ketahui, pasti kita sebagai orang tua atau sebagai guru pendidik merasa risau dengan kondisi pandemi ini, di mana sejak bulan Maret anak-anak dipaksa harus melakukan karantina di rumah dan school from home, sedangkan orang tua juga beberapa terpaksa melakukan work from home. Jadi kondisi ini pasti akan sangat berdampak terhadap tumbuh kembang anak. Oleh karena itu sangat tepat sekali jika Persagi mengangkat tema ini supaya kita semua juga aware sedini mungkin tentang dampak apa yang dapat terjadi terhadap tumbuh kembang anak di masa pandemi dan new normal ini ya. Sebagai pengantar ke coronavirus atau seperti kita ketahui sebagai COVID-19, ini adalah penyakit yang mengenai saluran napas yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Dan ini pertama kali ditemukan di Wuhan, di Cina pada akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember. Dan pada bulan Februari 2020 oleh WHO akhirnya diberi nama sebagai novel coronavirus 2009 atau dikenal sebagai SARS coronavirus 2. Dan yang banyak terjadi di masyarakat, didengung-dengungkan, kebanyakan yang dilaporkan adalah dewasa. Padahal virus ini dapat mengenai siapa saja, tanpa memandang usia, status sosial ekonomi, dan sebagainya. Jadi anak-anak pun sebenarnya tidak luput dari resiko untuk terjangkit coronavirus ini. Dan pada anak tentu saja memiliki dampak yang berbeda dibandingkan orang dewasa. Selain dampak jangka pendek, dia terkena infeksi dan segala komplikasinya, dampak jangka panjangnya juga sangat-sangat mengkhawatirkan, yang berdampak akibat faktor sosial ekonomi keluarga dan dampaknya terhadap psikososial dan perilaku pada anak. Gejala klinis pada anak hampir sama dengan dewasa. Rata-rata kita deteksi jika anak mengalami batuk, ada demam, atau riwayat demam dalam 14 hari sebelumnya, mengalami nyeri telan, atau mengalami sesak. Tetapi kadang-kadang gejala COVID pada anak ini tidak khas, bisa bermanifestasi sebagai berbagai macam gejala. Jadi kadang-kadang mengalami nyeri kepala, nyeri otot, malaise, nafsu makan yang menurun, terjadi penurunan pengecapan, dia tidak bisa merasakan atau membau. Kadang-kadang dia datang dengan diare, dengan mual, muntah, atau nyeri perut. Kadang-kadang juga datang dengan gangguan saraf. Jadi tidak khas pada anak-anak. Bisa bermanifestasi sebagai penyakit kulit atau penyakit jantung. Jadi sangat-sangat luas manifestasi klinis yang terjadi pada anak-anak, dan ini memang agak menyulitkan untuk bisa mengenali apakah anak itu mengalami gejala COVID atau tidak. Ini adalah data terakhir yang didapat pada hari kemarin di update 24 Juni. Kita lihat sudah hampir 50.000 yang positif dan tiap harinya menambahnya sekitar 2.000. Kita lihat Indonesia dari 216 negara kita berada di posisi yang ke-29. Dan ini sangat, kita lihat sebenarnya grafiknya itu masih menanjak. Kita lihat di sini grafik dari kecenderungan untuk kasus COVID di Indonesia perharinya terus menanjak. Nah, sebenarnya di mana posisi Indonesia saat ini kalau kita lihat dari beberapa data yang ada
baik dari data dari dalam negeri maupun dari WHO, sebenarnya kita mungkin masih di sini. Jadi kita mungkin belum bisa mengatakan ini adalah kondisi new normal. Jadi mungkin kita masih dalam kondisi abnormal kalau kita melihat dari kecenderungan laju grafik yang kita lihat di slide sebelumnya. Jadi saya rasa untuk ke arah new normal mungkin kita masih belum. Ini adalah data kasus PDP COVID pada anak. Ini yang sumber dari IDAI yang dilansir secara resmi atau oleh Ketua IDAI Indonesia. Di sini disampaikan per 31 Mei terdapat 4.543 kasus PDP anak. Jadi mungkin orang tidak terlalu menyadari bahwa ternyata COVID bisa mengenai anak juga dan kasusnya juga cukup banyak dilaporkan. Jadi kasus yang dilaporkan di sini adalah kumpulan dari laporan semua IDAI cabang di Indonesia. Dan kematian ke kasus COVID anak berdasarkan usia, di sini kita lihat 31% rata-rata pada anak yang berusia antara kurang dari 1 tahun, dan yang kedua antara 1 tahun dan 5 tahun, jadi usia balita yang banyak terkena dan lebih beresiko terjangkit coronavirus ini dibanding dengan umur-umur yang lain, meskipun umur yang lain juga 10 sampai 18 tahun pun masih dilaporkan 27%. Di data di US States hampir sama dengan yang ada di Indonesia. Jadi dikatakan anak jika umurnya sejak dalam kandungan sampai umur 17 tahun, di sini jumlah kematiannya hanya sedikit sebesar 0,04%. Dan ini hampir sama dengan kondisi di Jawa Timur. Di Jawa Timur data terakhir hari Senin dikatakan confirm positif ada 129 anak. Jadi sekitar 1,35% dari seluruh anak yang ada di Jawa Timur. Dan dari 129 tersebut yang meninggal confirm COVID ada 4 anak. Dan 4 anak ini semua meninggal dengan komorbid atau dengan penyakit pemberat atau penyerta. Jadi bukan murni karena COVID. Jadi angkanya hampir sama, 4 dari 129 jadi 0,03%, hampir sama dengan yang terjadi di US States. Jadi jangan sampai kita terlena akhirnya angka kematian anak bisa melebihi dari yang ada di dunia. Nah, mengapa kasus pada anak lebih sedikit dibandingkan dengan dewasa? Jadi meskipun sedikit tetapi tetap ada. Jadi dikatakan kenapa lebih sedikit karena anak lebih sering berada di rumah sehingga lebih jarang terpajan patogen. Jadi meskipun orang tua bekerja di luar dengan protokol kesehatan yang baik, anak mungkin lebih sedikit beresiko untuk tertular dari orang tuanya. Kemudian mungkin penyebab yang kedua kenapa anak menjadi lebih sedikit karena anak sedikit terpapar asap rokok. Jadi dia jarang keluar, jarang terpapar oleh asap rokok atau asap kendaraan. Dan yang dilaporkan rata-rata gejalanya lebih ringan dibandingkan dewasa. Jadi hal ini kemungkinan karena anak memiliki trained immunity. Jadi anak sering mengalami infeksi batuk pilek, ISPA, sehingga jumlah limfosit atau sel darah putihnya lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Jadi tentara untuk melawan pertahanan tubuhnya lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Dan kenapa lebih ringan juga? Karena faktor host, faktor anaknya sendiri di tubuh anaknya terdapat angiotensin converting enzyme ACE2 yang belum sempurna. Jadi hal ini yang menyebabkan jika terkena infeksi COVID dia tidak terlalu berat atau terlalu full blown dibandingkan orang dewasa yang reseptornya ini sudah sempurna. Nah, dari hal-hal tersebut kita pasti bertanya-tanya, apakah berbeda pemenuhan kebutuhan anak selama masa pandemi COVID ini dibandingkan dengan sebelum pandemi? Apakah lebih kurang atau kita harus lebih memperbanyak
aware kita terhadap tumbuh kembang anak. Ah, kita bisa berpijak dari pandemi COVID ini sendiri. Yang pertama kali pasti mereka yang terdampak adalah anak-anak dan orang tua. Mereka harus menjalani karantina di rumah yang sudah kita lakukan sejak bulan Maret ini, di mana anak akhirnya school from home atau study at home. Mereka juga harus melakukan physical distancing dan social distancing. Hal ini yang akan menyebabkan mereka jadi interaksi dengan teman menjadi tidak ada atau kurang. Dan otomatis mereka sering di rumah sehingga sedikit melakukan aktivitas fisik. Dan akhirnya banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara daring. Baik kegiatan di sekolah atau kegiatan sosial yang lainnya. Dan mereka akhirnya juga tidak bisa melakukan kegiatan rekreasi keluar rumah. Hal ini akan menyebabkan kondisi anak menjadi jenuh, sehingga mereka lebih beresiko mengalami stres, kemudian mengalami gangguan tidur, jadi mungkin pola tidurnya menjadi berubah, mengalami depresi, dan yang kita kadang tidak pikirkan anak beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran, dan karena penggunaan daring yang sangat masif dan hampir tiap hari mereka lakukan, beresiko juga mengalami cyberbullying. Bagaimana dengan pihak orang tua yang mengalami pandemi, dampak dari pandemi ini? Mereka akhirnya banyak yang melakukan bekerja di rumah dan mereka juga diharuskan menjalankan physical dan social distancing. Hal ini akan menyebabkan rutinitas keseharian mereka akan terbatas. Ada beberapa orang tua yang kehilangan pendapatannya dan akhirnya juga banyak yang di PHK dari pekerjaannya. Kemudian mereka akhirnya banyak di rumah sehingga kurang aktivitas fisik. Ini semua yang akan membebani orang tua terutama bagi anak dan terbebani juga dengan keluarganya. Dan ini juga orang tua akan juga lebih beresiko mengalami kejenuhan, mengalami stres, hampir sama dengan anak, gangguan tidur, depresi, masalah psikososial, terjadi pertengkaran dengan keluarga atau KDRT, ini juga lebih beresiko mengalami peningkatan. Jadi berbagai hal yang terjadi di masa pandemi COVID ini, jangka pendek dan jangka panjang secara tidak langsung maupun secara langsung akan pengaruhi kehidupan dan tumbuh kembang dari sang anak. Dari UNICEF juga sudah dilaporkan bahwa akibat dari penutupan sekolah, akhirnya pembelajaran dilakukan secara online, semuanya secara daring. Nah, hal ini yang akan menyebabkan tanda tanya bagaimana dampaknya terhadap anak, karena hal ini belum pernah dalam hidup kita semua terjadi. Jadi kita pun masih bertanya-tanya bagaimana kegiatan daring yang terjadi setiap hari di rumah mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ini ada faktor, jadi ada beberapa faktor protektif dan faktor resiko. Faktor protektifnya mungkin parental engagement-nya pada anak-anak menjadi lebih baik. Tapi akibat dari tekanan dari orang tua yang didapat dari kehidupannya, anak-anak juga bisa beresiko mengalami kekerasan atau penelantaran pada anak. Sehingga perlindungan pada anak pun ini kita harus pikirkan. Kemudian masalah pembatasan sosial dan pembatasan fisik. Nah, ini juga akan berdampak pada kondisi perekonomian mulai dari negara sampai ke tingkat keluarga. Nah, ini semua juga yang akhirnya akan mempengaruhi dari kesejahteraan dari anak dan keluarga itu sendiri. Jadi hal-hal seperti itu yang akhirnya menjadi lingkaran setan yang akan terjadi pada anak sebagai makhluk yang lemah ya, tidak berdaya. Dan kita sadari juga sebelum masa pandemi ini pun laporan dari Riskesdas, proporsi status gizi buruk dan gizi kurang pada balita juga masih menjadi PR yang
belum terselesaikan. Ini di masa sebelum pandemi. Bagaimana dengan data setelah pandemi ini? Pasti mungkin ada peningkatan karena masalah-masalah di atas yang saya jelaskan tadi. Satu lagi juga yang masalah pertumbuhan, tinggi badan pada anak sebelum pandemi, ini juga banyak yang mengalami perawakan pendek atau perawakan sangat pendek di masa sebelum pandemi. Saya rasa untuk data setelah pandemi kita harus kumpulkan karena anak-anak akan sangat beresiko mengalami gangguan nutrisi karena mereka sehari-hari hanya di rumah dan sangat tergantung dengan kondisi sosial ekonomi dari keluarga. Bagaimana dengan kondisi imunisasi pada anak di masa pandemi COVID ini? Sedangkan di masa sebelum pandemi pun cakupannya masih rendah untuk beberapa jenis imunisasi. Kita tahu di masa pandemi ini pasti orang tua takut untuk datang ke pusat-pusat kesehatan, ke puskesmas atau ke rumah sakit, sehingga beberapa jadwal imunisasi pasti akan mengalami keterlambatan. Dan hal ini juga pasti akan berdampak terhadap kesehatan anak. Jadi anak akan lebih rentan akhirnya terkena penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti hepatitis B, kemudian campak, rubella, difteri, pertusis, dan tetanus. Jadi hal-hal ini yang harus kita pikirkan selain kita aware terhadap COVID, tetapi kita juga harus mengingat kembali bahwa imunisasi ini masih harus tetap kita lakukan sesuai jadwal, karena jika tidak anak-anak pun akan lebih beresiko terkena penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ini. Sehingga yang kita harapkan kualitas hidup anak akan tercapai. Jadi kita harus melihat beberapa parameter untuk pertumbuhan. Kita tahu yang harus dimonitor ada berat badan, tinggi badan atau panjang badan. Jangan dilupakan lingkar kepala, indeks massa tubuh. Untuk perkembangan ada 4 aspek, yaitu gerak kasar, gerak halus, bicara bahasa, dan sosialisasi kemandirian. Di samping itu fungsi-fungsi dari anak, seperti fungsi fisik, mental emosi, sosial, dan fungsi sekolahnya. Jadi hal ini pun tetap harus kita monitor meskipun sang anak hanya ada di rumah. Karena dia pun lebih juga beresiko terkena dampak meskipun dia tidak banyak beraktivitas di luar. Nah ini untuk definisi new normal, mungkin kita masih belum mencapai new normal, tetapi sekarang sudah didengungkan new normal. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Jadi yang pertama pasti kita harus mencegah untuk terinfeksi wabah COVID ini. Kemudian kita juga harus menentukan, menelusuri misalnya kalau ada di sekitar kita yang kontak dengan PDP, ODP atau yang lainnya. Jadi harus isolasi mandiri. Kita juga harus melakukan pembatasan fisik. Dan upaya pemenuhan kebutuhan dasar itu harus terus berjalan sesuai jadwal. Jadi tidak ada yang boleh ditunda. Tetapi dengan syarat sesuai dengan protokol kesehatan. Dan tatanan hidup new normal ini harusnya disusun sesuai kebutuhan dasar dari tumbuh kembang anak. Jadi yang dimaksud kebutuhan dasar itu apa pada anak? Jadi kita harus memperhatikan asuh, asih, dan asah dari anak. Jadi kita harus melakukan asuh, jadi paling tidak kita melengkapi semua kebutuhan primernya. Jangan lupa untuk asih, jadi kita memberikan stimulasi dan asah kepada anak. Dan ini disesuaikan dengan era 4.0, jadi mungkin kita lebih banyak menggunakan media-media digital untuk mencukupi kebutuhan anak di era pandemi ini. Nah, ini yang faktor yang mempengaruhi kita refresh kembali, tidak hanya genetik, tetapi yang utama sebenarnya sebagai hardware-nya adalah nutrisi, sedangkan yang lain-lain adalah software-nya ya, kasih sayang, kemudian lingkungan dan
kesehatan. Jadi hal-hal ini jika terganggu maka akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Jadi di masa pandemi ini anak rentan mengalami infeksi, jadi kesehatannya akan terganggu. Faktor lingkungan juga karena physical dan social distancing juga ada perubahan. Kasih sayang juga mungkin akan terganggu karena masalah keluarga akibat kondisi pandemi, dan nutrisi juga akan sangat berpengaruh. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Kita tahu pusat dari segala koordinasi untuk tumbuh kembang anak ada di otak. Berbagai area yang ada di otak ini yang tugas orang tua untuk melakukan ada tiga, yaitu stimulasi, proteksi, dan pemantauan. Jadi stimulasi, kita stimulasi anak, kita mencakup kelima panca indera, jadi kita harus mendengarkan anak, melihat ke anak, mengingat, kemudian anak juga harus meniru. Setelah meniru dia harus mencoba, setelah mencoba dia harus mengulang. Kemudian setelah mengulang dia harus terbiasa, dan hal ini harus dilakukan berulang-ulang dan tentunya dengan kasih sayang tanpa paksaan. Kemudian yang kedua yaitu proteksi, kita harus memberikan perlindungan untuk pencegahan supaya tidak terjadi infeksi, kemudian juga tidak cedera, mencegah terjadinya kekerasan dan penelantaran pada anak, dan yang terakhir yang sedang marak ini adalah bahaya dari multimedia karena meningkatnya pemakaian daring di rumah. Dan yang jangan dilupakan pemantauan, jadi pemantauan segala pertumbuhan dan perkembangan ini harus dilakukan secara rutin, paling tidak tiap 1-3 bulan. Untuk mencukupi segala hal tersebut, maka pelayanan kesehatan dasar harus berjalan secara optimal, tidak boleh ada yang terlewat. Jadi asuhan neonatal esensial, bayi baru lahir, imunisasi, pemenuhan nutrisi yang lengkap, seimbang, suplementasi, jangan dilupakan sesuai kebutuhan, jangan lupa dilakukan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak, serta berbagai program yang terkait dengan kesehatan anak. Kita tahu untuk pelayanan imunisasi mungkin banyak orang tua yang masih ragu-ragu untuk diberikan di era pandemi COVID ini, tetapi tetap tidak disarankan untuk menunda imunisasi. Jadi pelaksanaan imunisasi harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian pemantauan pertumbuhan dan perkembangan itu tetap harus sesuai jadwal. Jadi tiap 3 bulan harus dilakukan pemantauan. Bisa dilakukan oleh petugas di posyandu atau di puskesmas. Dan kegiatan PAUD dilakukan harus dilakukan sementara ini di rumah dan di lingkungan keluarga. Jadi di sini kuncinya adalah orang tua, ayah atau ibu yang harus melakukan stimulasi kepada anak di berbagai ranah perkembangan dalam lingkungan rumah, di dalam rumah. Dan yang keempat adalah kegiatan pembelajaran sebaiknya tetap dilaksanakan jarak jauh. Jadi mengingat sulitnya melakukan pengendalian dan transmisi dari COVID ini. Ya, mohon maaf Dokter Ariani, ya. Waktunya 4 menit lagi. Terima kasih. Jadi di masa pandemi ini apa anjuran dari IDAI? Saya akan mencoba men-share rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi saat ini IDAI menganjurkan anak-anak untuk tetap berada di rumah. Tidak boleh bersekolah dahulu atau melakukan kegiatan di luar rumah. Dan orang yang ada di orang dewasa harus melakukan protokol kesehatan pada saat dia masuk ke dalam rumah supaya tidak menulari anak-anak yang rentan yang ada di rumah. Kemudian juga IDAI menghimbau untuk tidak membawa anak-anak ke luar, jadi tempat kerumunan, tempat rekreasi, pusat perbelanjaan, pasar, tempat penitipan anak, dan sebagainya. Kalaupun anak terpaksa dibawa keluar, anak harus menggunakan masker untuk anak usia lebih dari 2 tahun. Di bawah itu mungkin bisa menggunakan face shield.
dan harus menjaga jarak paling tidak 2 meter. Kemudian menjauhi orang yang sakit, melakukan cuci tangan, menghindari memegang area wajah. Kemudian perlindungan terbaik adalah tetap berada di rumah. Ini ada satu aplikasi yang bisa diunduh oleh masyarakat. Kita bisa lihat di Google Play, silakan unduh aplikasi Primaku. Ini tersedia secara gratis dan ini sangat membantu bagi orang tua yang takut atau enggan untuk datang ke petugas kesehatan atau ke pusat kesehatan. Di sini sudah lengkap, ada grafik pertumbuhan, ada grafik WHO, CDC, ada interpretasinya dan ada rekomendasi gizi pada anaknya. Untuk perkembangan juga ada di situ. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa men-screening apakah anak ini mengalami gangguan perkembangan, dan ada berbagai artikel kesehatan yang bisa kita baca. Dan saya sarankan jangan lupa memakai buku KIA, karena di sini lengkap, ada panduan stimulasi untuk pertumbuhan tiap usia dan stimulasi untuk perkembangan dan panduan untuk nutrisi yang baik. Jadi simpulannya di akhir webinar ini, tetap berikan stimulasi sesuai usia pada anak, jangan dilupakan. Penuhi kebutuhan nutrisi sesuai dengan standar dari gizi. Dan jangan lupa proteksi terhadap risiko infeksi, jadi tetap imunisasi, perilaku hidup bersih dan sehat, dan cegah self-abuse and neglect, dan lakukan aktivitas fisik, jangan dilupakan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ariani, Bapak Ibu sekalian. Demikian tadi materi yang disampaikan tentang tumbuh kembang anak dan pemantauannya oleh Dr. Ariani. Selanjutnya akan saya bacakan beberapa pertanyaan. Ini sebetulnya banyak sekali pertanyaan dari para peserta, namun mungkin kita pilihkan 3 terlebih dahulu untuk bisa dijawab Dr. Ariani. Nanti selanjutnya kalau waktu masih tersisa sekitar 15 menit berikutnya akan kami bacakan. Yang pertama yaitu dari Raffi Asari, RSUD Asifa Sumbawa Barat, dok. Ini menanyakan bagaimana cara membedakan sesak pada anak dengan diagnosis asma dan yang terpapar COVID-19. Dan monggo dokter. Saya langsung jawab. Saya langsung jawab nih Bu Eti. Bisa dengar? Ya, langsung dijawab dulu mungkin satu-satu ya. Dijawab. Ya. Ini dari Asari. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Raffi di Sumbawa Barat. Jauh banget ya. Bagaimana cara membedakan sesak pada anak asma dan anak dengan COVID? Anak dengan asma khas untuk sesaknya ada mengi ya, mengi atau wheezing. Jadi bunyinya, suaranya, sesaknya berbunyi mengi atau ngik-ngik gitu. Sedangkan pada anak COVID tidak selalu terjadi mengi atau wheezing ya. Jadi tidak selalu berbunyi ngik-ngik atau mengi atau wheezing gitu. Jadi pada anak COVID rata-rata dia mengalami batuk, nyeri telan, sesak napas yang berbeda dengan anak dengan asma. Dan pada asma biasanya ada faktor resiko, faktor pemicu, mungkin sebelumnya sudah mengalami asma sebelumnya, serangan asma sebelumnya, jadi orang tuanya biasanya sudah memahami kalau ada serangan asma. Jadi itu bisa ditanyakan juga ke orang tua apakah anak ada faktor resiko mengalami asma. Begitu Ibu Ati? Gitu, iya. Itu ya Mbak Raffi Asari dari Sumbawa Barat. Jadi kalau pada anak dengan asma itu biasanya mengipi. Tapi kalau yang terpapar COVID-19 bisa dengan ini atau tidak gitu ya. Jadi memang harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Ini karena gejala-gejala awalnya memang ada seperti asma, namun disertai dengan gejala-gejala yang lain yang tidak ada pada diagnosis asma. Ya, selanjutnya dari Mbak Dini Rosiana dari Cilacap, bagaimana meningkatkan kebugaran badan dan berat badan anak?
di masa pandemi ini agar tidak terjadi kasus gizi buruk. Jadi bagaimana meningkatkan tinggi badan dan berat badan di masa pandemi seperti ini supaya tidak terjadi gizi buruk. Ya, terima kasih. Seperti yang dari IDAI rekomendasikan tadi, jadi pemantauan pertumbuhan pada anak tetap harus dilaksanakan seperti saat sebelum pandemi COVID. Jadi dengan protokol kesehatan mungkin datang dengan jadwal tertentu, dengan perjanjian terlebih dahulu, kemudian dengan jarak paling enggak tidak 2 meter, jadi tidak terjadi kerumunan atau bergerombol. Jadi diharapkan bisa tetap datang ke puskesmas terdekat untuk dilakukan pemantauan berat badan, panjang badan atau tinggi badan dan lingkar kepala serta indeks massa tubuh. Kemudian jangan lupa untuk diplotkan ke grafik atau kurva pertumbuhannya di buku KIA. Kemudian juga jangan dilupakan untuk asupan nutrisi yang secara tepat dan benar, yang tetap harus diedukasikan karena di masa pandemi COVID ini anak-anak lebih berisiko mengalami gangguan nutrisi juga. Jadi saya rasa di buku KIA sudah lengkap ada, jadi jangan ditinggalkan buku KIA tersebut. Di situ sudah ada protokol untuk pertumbuhan dan asupan nutrisi juga ada di buku tersebut. Demikian Ibu Eti. Ya dokter, terima kasih. Jadi untuk pemantauan pertumbuhannya, pertumbuhan yang sudah ada dan tentunya nanti mungkin sebelum kedua bahwa asupan ini juga penting, nanti akan dijelaskan bagaimana asupan gizinya pada anak. Kemudian yang ketiga pertanyaan dari Rita Yulinda dari Rumah Sakit Krakatau Medika dan KM Center. Bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk melakukan edukasi pada anak yang belum paham untuk kegiatannya memang harus di rumah dan dapat menjaga pola makan yang mulai berkurang karena aktivitas yang kurang. Ini pada anak kan memang sulit untuk diberitahu lah. Ini bagaimana edukasinya sebagai orang tua agar anak bisa paham. Gitu dokter, silakan. Terima kasih dari Banten tadi ya Bu ya. Jadi memang hal ini sering menjadi kendala orang tua untuk menjelaskan apa sih kondisi pandemi COVID ini. Jadi kalau rekomendasi dari kami, pertama-tama jelaskan dengan bahasa yang sederhana, yang pertama. Yang kedua, tanyakan bagaimana perasaan anak pada saat situasi saat ini. Dari hal tersebut, orang tua bisa mengira-kira, oh anak saya ternyata paham tentang COVID, oh anak saya ternyata tidak tahu apa itu COVID. Dari situ orang tua bisa membantu menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Kemudian yang ketiga, gali apakah anak mengalami masalah kecemasan atau merasa takut atau ada masalah emosi yang lain. Hal itu juga akan berpengaruh terhadap kepatuhan dia untuk melakukan protokol kesehatan seperti tidak boleh keluar rumah, tidak harus memakai masker. Nah, tiga hal tersebut bisa kita coba lakukan kepada anak-anak. Dan yang keempat adalah orang tua harus memberikan contoh. Jadi kalau misalnya keluar harus memakai masker, anak juga akhirnya akan terbiasa memakai masker juga karena dia melihat orang tuanya memakai masker, kemudian harus cuci tangan pada saat masuk ke tempat umum, kemudian setelah keluar juga harus cuci tangan. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat itu harus dicontohkan oleh orang tua juga supaya akhirnya anak juga memahami dan tahu bahwa ini adalah kehidupan new normal yang harus dia lakukan juga. Seperti itu Ibu Edi. Ya, terima kasih dokter. Jadi pertanyaannya edukasi yang diperlukan dengan bahasa yang bisa dimengerti anak. Oleh karena itu memang perlu kreativitas orang tua gitu ya. Jadi dalam memberikan edukasi yang sesuai dengan usia anak dan juga diperlukan pengertian dan pemahaman tentang
tentang COVID-19 juga pada orang tua supaya bisa memberikan contoh untuk anak. Kalau hanya berbicara saja atau contoh, mungkin kalau anak sulit untuk memahaminya gitu ya, Dok ya. Oke, ini satu lagi dari Karina Wardani dari UKSW. Ini bagaimana cara meningkatkan imunitas pada anak agar terhindar dari COVID-19 dan untuk menghadapi new normal ini? Ini ada dua pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Eti. Pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan imunitas pada anak. Jadi kita tadi mendengarkan paparan beberapa hal yang harus kita ingat pada pemenuhan kebutuhan dasar anak. Selain faktor genetik, jadi diharapkan anak tidak ada gangguan masalah genetik. Kemudian kalau faktor dari nature-nya, yang pertama adalah pasti nutrisi. Jadi nutrisinya harus terpenuhi secara baik dan benar. Kemudian kesehatan, jadi hindari faktor-faktor yang meningkatkan resiko dia terkena atau tertular infeksi. Jadi misalnya ada anggota keluarga yang batuk, sebisa mungkin memakai masker, dihindari kontak fisik seperti itu ya, agak diisolasi sendiri. Jadi faktor-faktor yang memicu terjadinya infeksi dihindari. Kemudian cuci tangan itu jangan dia dilupakan. Jaga jarak dengan orang yang tidak selain anggota keluarga. Kemudian kebersihan dari makanan dan minuman. Kemudian kebersihan dari badan, dari pakaian, itu pada saat dia bepergian jangan lupa untuk segera mengganti pakaian dan segera membersihkan diri. Kemudian kebersihan dari air, kebersihan dari lingkungan di rumah itu juga harus tetap diperhatikan. Hindari asap rokok, nah ini juga meningkatkan resiko untuk terjangkit COVID. Atau asap kendaraan, atau hindari dari paparan sampah. Jangan lupa untuk imunisasi tadi, karena kalau kita terlena tidak mengimunisasi anak, dia akan lebih beresiko terjangkit penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dihindari dengan imunisasi tersebut. Dan yang terakhir ada penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi jangan sampai sistem imun anak rendah karena sering dimarahin atau stres karena orang tuanya stres, anaknya jadi ikut dimarahin. Jadi mungkin terjadi kekerasan pada anak atau penelantaran pada anak. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah golongan darah ya Bu Eti ya? Ya. Nah, dari beberapa penelitian yang sudah dilansir di jurnal-jurnal, dikatakan bahwa golongan darah A lebih beresiko terkena COVID ini. Jadi golongan darah A, tetapi untuk penelitian-penelitian lebih lanjut pasti lebih diperlukan karena ini kondisi saat ini masih kondisi yang belum pasti semuanya. Tapi dari beberapa jurnal dikatakan golongan darah A lebih beresiko untuk terjangkit corona ini. Demikian Bu Eti. Ya, terima kasih dokter. Ya, jadi dari pertanyaannya tadi sudah dijawab oleh dokter Ariani bahwa berbagai faktor bisa mempengaruhi imunitas tubuh anak, terutama nanti akan kita bahas dari segi nutrisi karena kita ahli gizi, dan juga faktor-faktor yang lain terutama akibat dari COVID-19 ini meningkatkan stres pada orang tua, jangan sampai imunitas anak turun gara-gara orang tuanya yang stres gitu ya dok. Jadi stres ternyata juga merupakan faktor penyebab mudah terinfeksi dari berbagai penyakit terutama yang menular seperti COVID-19. Dan golongan darah A ini dari hasil penelitian itu yang lebih mudah terinfeksi COVID-19 dibandingkan dengan golongan darah yang lain, yang tentunya ini masih membutuhkan penelitian-penelitian lanjutan untuk golongan-golongan darah yang lain. Jadi terima kasih. Ini kaki satu lagi karena waktunya masih ada 2 menit. Kalau itu bisa menularkan kepada orang
mohon silakan dokter ya. Kalau bayi atau penderita tertular COVID-19 ini apakah bisa menularkan ke orang dewasa? Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, benar. Jadi jika anak confirm positif COVID, dia bisa menularkan ke orang dewasa. Nah, kadang-kadang hal ini yang menjadi melenakan banyak orang. Jadi mungkin anak ini sebagai OTG ya, orang tanpa gejala, anak tanpa gejala. Jadi dia membawa virus tetapi dia tidak ada gejala. Dan hal ini yang akan beresiko untuk menularkan kepada anggota keluarga, terutama jika ada anggota keluarga yang sudah lansia di rumah. Nah itu kadang-kadang meskipun lansia di rumah ternyata dia terkena COVID dan ternyata bisa berasal dari orang dewasa atau anak yang tampaknya sehat karena tanpa gejala. Jadi bisa anak ini menularkan ke orang dewasa atau orang-orang di sekitarnya, sama dengan orang dewasa. Tidak hanya orang lansia yang saat ini memang merupakan faktor risiko tertinggi untuk tertular, tapi pada anak-anak ternyata juga meskipun penularannya lebih sedikit, tapi ternyata anak atau balita dapat menularkan juga, terutama juga pada orang tua atau orang dewasa, gitu ya dokter. Saya kira waktunya sudah habis untuk narasumber kita yang pertama. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Aryani. Semoga materi yang disampaikan dapat berguna bagi kita semua dalam memantau tumbuh kembang anak-anak kita agar tetap menjadi generasi yang sehat di masa yang akan datang. Terima kasih kepada Dr. Aryani dan Bapak Ibu peserta webinar, dan kita persiapkan untuk materi yang berikutnya, yaitu pemilihan bahan makanan dan rangka meningkatkan imunitas bayi balita anak di masa new normal. Terima kasih sekali lagi pada Dr. Aryani. Selanjutnya akan kita mulai untuk narasumber kita yang kedua. Apakah Bu Mustika sudah siap? Insya Allah. Ya. Sebelum Bu Mustika menyampaikan materinya, lebih dahulu akan saya sampaikan sedikit kurikulum vitae beliau. Nama Mustika Arum, Sarjana Gizi Register Dietitian, mengikuti program Sarjana Gizi di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2015. Dilanjutkan tahun 2017 sampai dengan 2018 mengikuti pendidikan profesi dietitian juga dari universitas yang sama. Saat ini beliau adalah sebagai clinical register dietitian di Rumah Sakit Umum Hermina Tangkuban Perahu Malang dan juga bekerja sebagai nutrition consultant di Dietindo Consulting and Catering Service dan juga di Ask Your Dietitian ID dan merupakan co-owner dari CVM Agromedica Malang. Beliau adalah anggota dari DPC Persagi Kota Malang, DPP Persagi, dan Asosiasi Dietitian Indonesia. Adapun event project-nya ini sudah cukup banyak ya. Jadi Bu Mustika ini untuk pengalaman pelatihan seminar dan workshop ini juga sudah cukup banyak sehingga kita tidak ragukan lagi untuk narasumber kita yang kedua ini yang akan bicara tentang nutrisi dan tumbuh kembang anak. Ya, saya persilakan Bu Mustika untuk 20 menit ke depan menyampaikan materinya dan dilanjutkan nanti dengan tanya jawab
sekitar 15 menit bagi Bapak Ibu peserta. Silakan untuk yang ingin bertanya menuliskan di chat YouTube-nya dengan menuliskan nama underscore instansi underscore untuk NS2. Jadi kami persilahkan Bu Mustika. Baik, terima kasih. Saya ucapkan untuk Bu Eti selaku moderator. Apakah suara saya kedengaran ya, Bu? Ya, kedengaran, jelas kedengaran. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Saya ucapkan pertama-tama untuk DPC Persagi Kota Malang yang telah mempercayakan atau memberikan kesempatan kepada saya untuk ibaratnya kita sharing-sharing di DPC, di webinar dengan tema peningkatan peran ahli gizi dalam tumbuh kembang anak selama masa pandemi dan new normal. Oke, yang seperti yang kita tahu bahwa pemerintah mungkin sudah merencanakan untuk melakukan new normal ya, sudah melakukan new normal di Indonesia. Tapi yang harus kita ketahui adalah kita nggak boleh lengah gitu aja. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Aryani SPAMkes konsultan mungkin ya, tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya kita ini grafiknya masih menanjak. Grafiknya masih menanjak, otomatis kita belum siap sebenarnya untuk masuk ke fase normal itu tadi, belum siap. Nah, untuk yang pernah saya baca beberapa hari yang lalu, sebenarnya juga Indonesia juga masih menduduki peringkat 1 negara di ASEAN dengan kasus COVID-19 terbanyak di ASEAN. Sehingga grafik COVID-19 itu masih cenderung tinggi gitu, belum siap untuk masuk ke masa new normal itu tadi. Lalu kemudian di era new normal saat ini mungkin sudah banyak gitu ya aktivitas masyarakat di luar rumah gitu, sudah banyak, jadi sudah mulai berjalan gitu, aktivitas-aktivitas jalanan sudah mulai ramai, atau mungkin ada beberapa orang yang awalnya stay at home gitu, work from home di rumah, sudah mulai bekerja di tempatnya masing-masing seperti itu. Nah, walaupun dengan aktivitas new normal itu mungkin ada beragam peraturan yang agar kita tetap terjegah dari penularan COVID-19. Khususnya untuk anak, utamanya untuk anak, yang harus kita perhatikan adalah anak dengan tumbuh kembang, yang dalam masa tumbuh kembang, atau mungkin yang masih saat ini sedang belajar di rumah gitu ya. Nah, anak kan kita ketahui bahwa anak sangat rentan untuk menderita penyakit infeksi. Khususnya mungkin demam, pilek, atau mungkin batuk gitu, sangat-sangat, atau mungkin ISPA gitu kan sangat-sangat rentan sekali. Khususnya mungkin yang saat ini kita alami adalah mungkin khususnya rentan untuk terkena penyakit infeksi COVID-19. Nah, di sini saya ingin sharing bagaimana sih cara kita untuk memilih dan memilah, dan juga untuk bagaimana cara kita untuk mengolah makanan untuk anak sehingga berdampak untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak gitu, agar terhindar dari penyakit atau infeksi COVID-19. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan buka ininya. Oke, apakah materinya sudah terlihat ya? Apakah materinya sudah terlihat? Oke, seperti yang kita tahu, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara memilih dan mengolah makanan untuk daya tahan tubuh anak selama masa new normal. Nah, apa yang akan kita diskusikan? Yang pertama yang kita diskusikan adalah terkait zat gizi dan daya tahan tubuh pastinya, dan pengaruh zat gizi seimbang dan beberapa zat gizi yang bermanfaat untuk daya tahan tubuh. Zat gizi apa saja yang kira-kira berguna untuk daya tahan tubuh anak gitu, lalu apa fungsi gizi seimbang, fungsinya terhadap daya tahan tubuh anak gitu. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kita memilih bahan makanan yang tepat
untuk yang mengandung zat gizi itu tadi yang bermanfaat untuk daya tahan tubuh anak. Lalu yang ketiga, bagaimana tips untuk mengolah atau mempersiapkan menu makan anak selama masa pandemi atau masa new normal. Nah, ini untuk konsep ini saya temukan di Charles et al. 2019. Jadi, dari sini kita bisa tahu bahwa imunitas dan malnutrisi itu memiliki hubungan timbal balik. Malnutrisi di sini tidak hanya undernutrition atau mungkin gizi kurang gitu ya, tapi juga overnutrition atau gizi lebih. Nah, anak kan rentan untuk mengalami status gizi kurang dan status gizi lebih atau mungkin obesitas gitu. Nah, disitulah kita ketahui bahwa dari adanya undernutrition atau malnutrition ini sangat mempengaruhi penurunan imunitas. Jika terjadi malnutrisi, maka terjadi penurunan imunitas tubuh. Nah, penurunan imunitas tubuh ini bisa sehingga menyebabkan adanya anak untuk rentan mengalami infeksi. Anak-anak untuk rentan mengalami infeksi sehingga berpengaruh terhadap peningkatan terjadinya mortalitas pada anak gitu. Maka dari itu, kenapa zat gizi dan tepat dan seimbang itu sangat penting untuk anak karena diharapkan dapat mengimprove atau meningkatkan imun sistem pada anak. Lanjut, seperti yang kita tahu, zat gizi kan ada bermacam-macam ya, ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah makronutrien dan mikronutrien. Untuk makronutrien yang kita tahu adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu untuk mikronutrien ada vitamin dan mineral. Nah, dari ketiga ini harus meliputi itu tadi. Jadi, gizi seimbang harus meliputi dari makronutrien dan mikronutrien dengan jumlah atau kuantitas yang tepat dan juga kualitas yang tepat. Dari makronutrien dan mikronutrien ini tadi akan dibagi menjadi tiga golongan dengan fungsi yang berbeda-beda. Untuk tiga golongan tadi meliputi yang pertama adalah bodybuilding food atau sumber zat pembangun. Di sini adalah yang kita tahu adalah sumber makanan, sumber protein gitu ya, yang bisa untuk ibaratnya untuk membangun sel, membangun jaringan gitu, memperbaiki sel dan memperbaiki jaringan gitu. Contohnya adalah daging, telur, ikan, susu, dan kacang-kacangan. Lalu yang kedua adalah makanan pemberi energi atau zat gizi pemberi energi gitu. Yang kita tahu adalah karbohidrat dan lemak. Yang ibaratnya pemberi energi ini untuk aktivitas sehari-hari pada anak. Jadi seperti mungkin nasi atau mungkin kentang atau mungkin ubi-ubian. Lalu yang mengandung lemak adalah minyak nabati, minyak hewani seperti itu atau mungkin lemak-lemak yang lain seperti itu. Lalu untuk vitamin dan mineral masuk di mana? Vitamin dan mineral adalah protective food atau makanan dengan zat pelindung seperti itu. Nah, kenapa disebut protective food? Karena vitamin dan mineral ini berguna untuk peningkatan atau membentuk imun sistem pada tubuh. Contohnya vitamin dan mineral seperti apa? Seperti yang ada di sayur dan buah. Nah, untuk anak sendiri bagaimana? Kenapa perlu untuk gizi seimbang, yang pertama adalah fungsinya, yang pertama adalah untuk meningkatkan pertumbuhan yang sehat. Jadi, apalagi anak dengan masa tumbuh kembang, otomatis kita harus berikan zat gizi yang tepat, gizi yang seimbang gitu. Tidak hanya secara kuantitas, tapi juga secara kualitas. Untuk kuantitas mungkin terkait dengan jumlahnya, bagaimana porsinya, persentasenya harus tepat. Lalu juga secara kualitas, tadi sudah saya sebutkan, jadi harus ada makronutrien dan mikronutrien yang tepat, tidak hanya salah satu atau salah dua aja zat gizi yang tersedia di makanan anak, harus meliputi kelima komponen itu tadi, atau mungkin makronutriennya karbohidrat, lemak dan protein, lalu yang mikronutriennya vitamin dan mineral. Lalu yang kedua, pasti untuk memperkuat sistem imun pada anak. Yang kedua adalah memperkuat sistem imun pada anak. Lalu yang ketiga adalah untuk mengimprove perkembangan kognitifnya, apalagi anak sekarang kan sedang dalam masa belajar di rumah gitu ya, otomatis kan masa kognitifnya penting, seperti itu harus selalu kita jaga. Peningkatan perkembangan kognitifnya bisa didapatkan dari mana? Dari zat gizi yang seimbang dan tepat itu tadi.
Lalu juga yang jadi catatan juga adalah kenapa penting untuk memberikan gizi seimbang pada anak, karena diharapkan dapat mengurangi risiko anak untuk mengalami penyakit infeksi seperti tadi yang kita tahu ISPA, atau mungkin yang saat ini sedang ibaratnya sedang rentan adalah rentan untuk mengalami infeksi COVID-19 gitu. Tidak hanya untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit infeksi, tapi juga mengurangi resiko adanya kondisi-kondisi kronis. Seperti itu, mungkin anak mengalami obesitas atau bahkan anak mengalami malnutrisi, seperti itu. Lalu ini yang saya dapatkan dari AKG 2019. Ini untuk AKG terbaru ya, AKG 2019, nomor 28 tahun 2019. Jadi di sini kita dapat temukan untuk kebutuhan AKG anak, bayi anak dari usia 0 sampai 18 tahun. 18 tahun bisa kita temukan seperti berikut. Jadi ini energinya dan ini proteinnya. Ini adalah asupan kecukupan gizi pada anak untuk sehari-hari, untuk satu hari. Lalu selain itu ini untuk secara umum ya. Kalau mungkin nanti ingin secara spesifik bisa kita pakai dengan RDA, RDA for catch up growth gitu ya. Jadi ini yang saya temukan di buku Ajar Nutrisi Pediatrik dari IDAI 2011. Di sini kita bisa tahu mungkin ingin spesifik per anak gitu. Nah, untuk kebutuhan energinya bagaimana rumusnya? Jadi untuk rumusnya bisa diketahui di sini. Jadi kebutuhan energi untuk anak sama dengan RDA untuk umur TB, untuk umur TB, atau mungkin bisa kita lihat di umur di mana tinggi badan saat ini berada pada persentil 50 dikali dengan BBI. BBI ini didapat dari mana? Dari persentil 50 BB menurut TB saat ini. Nah, ini bisa kita lihat dari grafik, baik itu grafik WHO atau mungkin grafik CDC. Nah, di sini kita lihat bayi dan anak untuk usia kurang lebih 0 sampai 10 tahun mungkin masih untuk pengkalinya mungkin masih tinggi gitu ya daripada yang sudah memasuki usia remaja gitu. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalnya kebutuhan protein ataupun kebutuhan energinya itu cenderung lebih tinggi yang masih usia 10 tahun ke bawah gitu kan. Nah, ini bisa terjadi karena nanti pengkalinya adalah berat badan idealnya untuk usia 11 tahun ke atas ini cenderung lebih besar gitu. Untuk pengkalinya tadi nanti. Lalu kemudian zat gizi apa yang harus kita cukupi? Yang pertama adalah protein. Kenapa kebutuhan protein sangat penting? Nah, ini saya temukan di jurnal. Jadi protein ini seperti saya tadi sudah sebutkan, karena protein adalah sumber zat pembangun. Di sini tidak hanya membangun sel-sel penting atau jaringan-jaringan penting yang ada di dalam tubuh, tapi juga bisa membangun sistem kekebalan tubuh, sistem pertahanan tubuh, dan juga bisa menghasilkan enzim yang dapat mengontrol fungsi tubuh tadi dan fungsi hormon. Nah, ya seperti yang sudah saya baca juga di ada beberapa. Live streaming is on. Oke, Bu Mustika. Ya, bisa langsung. Ya, ada gangguan, mohon maaf. Ya, di peserta YouTube-nya. Jadi kok tiba-tiba ke sumber protein ya tadi. Oh, sebentar. Mohon maaf untuk kendala teknisnya. Jadi di sini bisa kita lihat ya, saya ulang lagi. Jadi zat gizi apa yang awal yang perlu kita cukupi untuk anak kita gitu. Yang pertama adalah protein. Kenapa protein sangat penting? Nah, protein di sini bisa untuk selain untuk tadi kan untuk zat pembangun gitu ya, zat pembangun sel, zat pembangun jaringan. Nah, protein sendiri juga diketahui bisa untuk memperbaiki sistem kekebalan pada anak, pada tubuh anak gitu. Nah, selain itu juga protein sendiri juga mengandung enzim yang dapat mengontrol fungsi tubuh dan beberapa hormon seperti itu. Nah, protein sendiri saya baca juga ada beberapa jenis protein, yaitu asam amino, dua asam amino yang bisa berguna untuk daya tahan tubuh anak, utamanya adalah arginin dan glutamin. Untuk arginin dan glutamin. Kenapa arginin dan glutamin ini sangat penting?
Nah, dari jurnal yang saya baca juga, arginin ini diketahui dapat meningkatkan kemajuan limfosit dan fagositosis, sehingga diharapkan dapat mempercepat penyembuhan luka dan menangani adanya penyakit infeksi. Nah, anak kan terentan untuk mengalami penyakit infeksi, khususnya ISPA, atau mungkin saat ini yang sedang harus kita waspadai itu adalah penyakit terkait dengan COVID-19 gitu ya. Nah, arginin ini sangat baik untuk mencegah atau bahkan untuk menangani penyakit infeksi itu tadi. Lalu yang kedua adalah glutamin. Kenapa glutamin sangat berguna? Glutamin ini diketahui dapat memperbaiki sel-sel produktif. Entah itu sel darah, sel cerna, dan sel saluran pernapasan. Dan yang fungsi yang kedua adalah glutamin diketahui dapat memiliki efek kuratif dan bersifat antioksidan karena glutamin ini mengandung glutathion pyrimidin nukleotida atau salah satu jenis turunan dari antioksidan seperti itu. Nah, jika kita cukupi asupan arginin, asupan glutamin itu tadi diharapkan dapat meningkatkan daya tahan tubuh pada anak. Untuk sumber arginin sendiri bisa dapat kita dapatkan di bahan-bahan makanan untuk sehari-hari ya. Untuk arginin ada di daging merah atau mungkin gandum, bisa juga di biji-bijian atau juga di susu. Nah, untuk glutamin sumbernya ada di ikan, ada di telur, dan ada di ayam seperti itu. Jadi penting sekali untuk menyediakan sumber-sumber protein seperti ini untuk anak seperti itu, karena sudah kita tahu ya, untuk manfaatnya itu tadi. Kemudian lemak, selain tadi protein juga ada lemak. Lemak kenapa sangat berperan penting terhadap fungsi daya tahan tubuh? Nah, asam lemak sendiri diketahui dapat berfungsi sebagai modulator yang kuat untuk respon imun seperti itu. Nah, dari beberapa penelitian juga yang ibaratnya dari penelitian hewan coba diketahui bahwa conjugated linoleic acid yang terdapat di daging dan di produk-produk susu dapat menstimulasi sistem imun, apalagi sistem imun untuk anak gitu. Nah, selain untuk anak juga dapat bermanfaat untuk bagi wanita dewasa gitu ya, dapat berperan untuk mencegah adanya kanker payudara gitu. Tuh, Mustika, mohon maaf waktunya kurang 2 menit lagi. Oke, ya. Nah, untuk asam lemak omega 3 dan 6, bagaimana cara kerjanya dapat meningkatkan sistem imun? Yang pertama adalah dengan mengurangi sensitivitas alergi. Dan yang kedua adalah mengurangi respon inflamasi seluler yang diharapkan dapat perbaiki respon imunitas tubuh. Nah, untuk sumber lemaknya sendiri harus lemak yang baik, nggak bisa lemak yang sekedar lemak aja. Nah, untuk yang baik adalah polyunsaturated fat atau monounsaturated fat. Dan yang harus dibatasi adalah unsaturated fat, pasti yang asam apa yang lemak jenuh gitu ya. Nah, untuk yang harus dihindari adalah artificial trans fat, hydrogenated oils, dan tropical oils. Nah, bagaimana cara mendapatkan lemak yang baik? Lemak yang baik bisa didapatkan di ikan. Konsumsi ikan paling tidak 2 kali dalam seminggu, itu paling tidak minimal gitu kan, paling tidak segitu. Karena ikan ini mengandung asam omega 3 yang baik untuk daya tahan tubuh itu tadi yang kita ketahui. Lalu juga ada di kacang-kacangan, di buah alpukat, dan juga di beberapa minyak canola atau mungkin minyak kacang, minyak zaitun seperti itu. Dan sunflower oil juga mengandung minyak yang baik untuk daya tahan tubuh. Nah, sumber zat gizi yang ketiga adalah karbohidrat. Karbohidrat di sini bisa diketahui karena bermanfaat untuk mencegah terjadinya apoptosis, mencegah terjadinya kematian sel di dalam tubuh akibat perkembangan ataupun fungsi tubuh gitu. Jadi dia karbohidrat berperan sebagai ibaratnya bahan bakar tubuh untuk pencegahan adanya apoptosis itu tadi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya tahan tubuh pada anak. Nah, untuk mikronutriennya bagaimana? Nah, ini saya temukan juga di jurnal terbaru terkait dengan nutrisi, imunitas, dan COVID-19. Di sini diketahui bahwa vitamin C diketahui dapat melindungi sel dari oksidatif stres dan merupakan produk oksidatif stres dan produk dari infeksi atau mungkin kronik inflamasi. Untuk contoh-contohnya mungkin sudah pada tahu gitu ya, di brokoli atau mungkin di stroberi ini atau mungkin di jambu, di jeruk, di buah leci gitu sudah
ini sudah mengandung vitamin C. Lalu untuk zat mikronutrien selanjutnya adalah vitamin E. Vitamin E ini diketahui dapat membantu melindungi sel dari stres oksidatif. Contoh vitamin E ada di mana? Di kacang-kacangan, di biji-bijian, lalu juga di sayur berdaun hijau, lalu juga ada di buah alpukat, dan juga ada di udang atau di seafood juga termasuk ada vitamin E juga. Lalu yang ketiga adalah vitamin E, vitamin A. Untuk vitamin A diketahui dapat membantu untuk meregulasi sistem respon sistem imun kita gitu. Ada didapatkan di mana? Di buah-buahan dengan warna orange atau warna merah. Kayak misalnya wortel, lalu kemudian bayam atau mungkin paprika atau mungkin mangga, itu tinggi mengandung vitamin A. Atau juga biasanya kita tomat gitu tinggi vitamin A. Lalu ada vitamin B6, ini juga diketahui dapat membantu untuk meningkatkan sistem imun juga. Contoh vitamin B6 ada di ikan tuna dan ikan salmon, ada juga di sayur-sayuran berdaun hijau dan juga di kacang-kacang. Lalu ada zinc. Zinc di sini penting untuk penyembuhan luka, tidak sedianya untuk penyembuhan luka tapi juga adanya infeksi. Itu didapatkan di kacang-kacangan, seafood, susu, atau mungkin daging merah, biji-bijian seperti itu. Lalu yang terakhir iron. Iron atau zat besi ya. Zat besi ini diketahui dapat untuk melindungi pertahanan tubuh dari infeksi juga. Nah, ini juga jadi jurnal. Jadi jurnal terbaru terkait tadi nutrisi, imunitas dan COVID-19 di sini idealnya sebenarnya semua jenis zat gizi tadi itu bisa didapatkan dari konsumsi gizi seimbang atau dari konsumsi makan aja gitu yang beraneka ragam gitu. Namun dengan catatan jika kebutuhan zat gizi sulit tercapai maka dapat dilakukan suplementasi, tapi ini sifatnya opsional, jadi harus dikonsultasikan dulu kepada spesialis anak mungkin atau mungkin kepada ahli gizi yang terdekat gitu, apakah perlu ditambah suplementasi atau tidak. Nah, untuk yang perlu direkomendasikan untuk konsumsi lebih dari AKG yang saya baca adalah vitamin C dan vitamin D. Kenapa vitamin C dan vitamin D direkomendasikan untuk konsumsi lebih dari AKG? Karena berdasarkan penelitian meta-analisis diketahui vitamin C dapat menurunkan risiko, baik vitamin C maupun vitamin D dapat menurunkan risiko terjadinya infeksi saluran napas. Sehingga apabila kalau misalnya untuk individu yang sehat mungkin vitamin C dibutuhkan 200 mg. Untuk dewasa, nanti untuk peningkatannya mungkin untuk anak, untuk dewasa bisa ditingkatkan menjadi 2 gram per hari bahkan. Dan untuk anak bisa ditingkatkan menjadi 400 gram, miligram per hari. Ya gitu. Lalu kemudian untuk meta-analisis vitamin D, untuk kebutuhan harian anak mungkin sekitar 2000 IU gitu ya, atau 500 mikrogram per hari. Nah, saat terjadi pandemi COVID seperti ini, maka harus ditingkatkan menjadi, untuk anak usia lebih dari 1 tahun, harus ditingkatkan menjadi 2500 sampai 4000 IU. Jadi, kurang lebih sampai 2 kali lipatnya gitu untuk vitamin D. Nah, untuk tips menyiapkan makan untuk anak bagaimana? Yang pertama, untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan harus tetap diberikan ASI eksklusif. Harus tetap diberikan ASI eksklusif. Nanti kemudian di slide ini akan saya jelaskan bagaimana untuk memberikan ASI eksklusif itu tadi. Lalu yang kedua adalah tetap sajikan makanan yang segar. Buah dan sayur yang segar atau makanan yang tidak diproses dengan terlalu banyak gula atau terlalu banyak garam. Lalu cukupi konsumsi cairan harian. Konsumsi lemak tak jenuh seperti saya tadi sudah sebutkan, lalu juga batasi konsumsi makanan tinggi gula dan garam. Lalu jangan lupa untuk tetap makan atau menyiapkan makanan anak di rumah. Itu lebih baik daripada harus makan di luar rumah. Meskipun saat ini sudah warung-warung atau tempat makan sudah mulai dibuka, saya sarankan tetap untuk makan di rumah. Nah, ini untuk praktek menyusui ya. Jadi ASI yang seperti kita ketahui adalah makanan terbaik untuk bayi, jadi untuk mencapai pertumbuhan yang optimal. Nah, dari WHO sendiri, penelitian dari WHO, penurunan selama hamil itu terjadinya sangat jarang sebenarnya. Dan belum ada bukti ilmiah virus COVID-19 tetap deteksi di ASI. Belum ada bukti ilmiah atau penelitian yang menunjukkan bahwa COVID-19 tetap deteksi di ASI dari penelitian-penelitian yang dianu oleh
WHO gitu. Nah, penurunan utama COVID sebenarnya terjadi yang seperti yang kita tahu adalah melalui saluran nafas, sehingga sangat berisiko bagi anak yang sudah lahir, bukan janin atau yang sedang dikandung oleh ibunya. Jadi penurunan utamanya tetap dari saluran nafasnya. Nah, untuk menyusuinya seperti apa? Jadi bedakan menjadi dua, untuk kondisi ibu sakit atau kondisi ibu sehat atau negatif COVID. Untuk kondisi ibu sakit, tetap bisa diberikan ASI eksklusif dengan cara ASI perah, wajib ASI perah. Kayak gitu, atau bisa nyala menyusui jika gejalanya ringan. Lalu untuk kondisi ibu sehat dengan negatif COVID bisa dilakukan dengan menyusui langsung, dengan catatan harus dilakukan dengan prinsip 3W. Prinsip 3W itu apa? 3W yang pertama adalah wear mask atau gunakan masker, yang kedua adalah wash hand atau rutin untuk mencuci tangan, dan yang ketiga adalah wipe surface atau membersihkan permukaan-permukaan yang sekiranya disentuh oleh ibu atau anggota keluarga yang lain, kayak gitu. Jadi rutin untuk dibersihkan. Nah, ini untuk contoh bahan makanannya. Jadi contoh bahan makannya tadi sudah saya sebutkan dari gizi seimbang gitu ya. Dari gizi seimbang harus meliputi dari sayuran, dari buah-buahan, dari sumber protein dan mineral. Ini untuk kebutuhan cairannya menggunakan prinsip atau rumus Holliday-Seager. Jadi ini untuk ada perhitungannya sendiri. Jadi untuk kurang dari 10 kilo atau untuk 10-20 kilo, lebih dari 20 kilo. Nah, dengan catatan, setiap peningkatan suhu 1 derajat Celcius di atas 30 derajat Celcius, kebutuhan ditambah 10-15% dari maintenance. Seperti itu. Nah, ini untuk pola makan yang dianjurkan untuk anak. Terdiri dari beberapa bahan makanan, diantaranya protein, buah, sayuran, susu, sari buah, selingan, dan air mineral. Nah, untuk usia 1 tahun sampai 3 tahun, sebagai berikut, 4-18 tahun sebagai berikut, 2-3 penukar, termasuk kacang-kacangan juga wajib diberikan. Untuk buah-buahan, kurang lebih 1-2 penukar untuk 1 hari. Lalu untuk sayuran, 1-3 penukar, kurang lebih. Lalu susu, 3 penukar, termasuk dengan fortifikasi vitamin D. Lalu sari buah juga seperti itu. Untuk usia 1-3 tahun kurang lebih 100 mili. Untuk usia 4-18 tahun bisa didapatkan dari 355 mili. Untuk selingan harus menghindari selingan tinggi gula, garam, dan lemak. Untuk air mineral paling tidak 8-10 gelas per hari. Ini untuk contoh menu makanannya yang mungkin bisa jadi inspirasi untuk anak makan di rumah gitu ya. Jadi nggak harus yang sulit-sulit, nggak harus yang ibaratnya yang makanan yang susah-susah, bisa juga soto ayam yang mengandung ini kan ada proteinnya gitu ya, ada protein hewani, telur dan ayam gitu. Lalu ini juga bubur ayam, lalu juga ini ada omurice, jadi kayak nasi goreng dengan telur gitu, bisa diberikan pada anak selama di rumah. Ini untuk kesimpulannya, jadi tetap selama masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap memperhatikan 6 hal ini. Dan juga makan yang ibaratnya yang harus beragam, seperti itu. Jadi untuk tetap memberikan ASI eksklusif untuk bayi usia 0-6 bulan, lalu sajikan makanan segar atau unprocessed food, buah dan sayur segar, seperti itu. Cukup konsumsi cairan harian, konsumsi lemak tak jenuh, batasi konsumsi makanan tinggi gula dan garam. Dan tidak lupa untuk menyiapkan makan di rumah. Sekian dari saya, mohon maaf untuk kurang lebihnya, saya kembalikan lagi ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mustika, Bapak Ibu peserta webinar. Demikian tadi Bu Mustika telah menjelaskan ya, pemilihan pemilihan dan pengolahan makanan, terutama untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh pada anak. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta yang akan saya bacakan. Jawab satu persatu gitu ya, Bu Mustika. Yes. Yang pertama ini dari Mbak Devi Santanika dari Sukses Karya Husnanya Kecil.
tadi dijelaskan bahwasannya malnutrisi baik under maupun over itu berisiko ya terhadap terjadinya penyakit infeksi. Nah ini pertanyaannya lebih berisiko mana atau lebih rentan mana antara undernutrition atau overnutrition terhadap terjadinya infeksi? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya kalau misalnya kita banding-bandingkan antara mana yang beresiko, sebenarnya resikonya sama gitu. Resikonya sebenarnya sama antara yang undernutrition dan overnutrition. Misalnya undernutrition itu tadi kan status gizi kurang gitu ya, otomatis mempengaruhi imunitas anak gitu. Kalau status gizi kurang kan otomatis dia lemes atau mungkin nggak bisa ngapa-ngapa, lemes mau ngapa-ngapain gitu kan. Kalau misalnya obesitas pun juga ada beberapa penelitian juga yang menjelaskan bahwa untuk obesitas ini, apalagi jika kolesterolnya tinggi gitu, kadar kolesterol dalam darah tinggi diketahui dapat menurunkan resiko adanya penyakit infeksi atau menurunkan sistem imun dalam tubuh. Jadi sebenarnya sama, tidak ada pembandingnya. Jadi harus diperhatikan itu. Jadi harus untuk anaknya harus dijaga banget, tidak boleh berlebih atau bahkan tidak boleh kurang gitu. Harus status gizinya harus normal itu tadi. Itu ya. Ya. Mbak Devi, tadi jawaban dari Bu Mustika ya, sebaiknya memang anak-anak tetap dalam kondisi status gizi normal gitu ya, baik itu kalau untuk bayi dan menurut umur sampai dengan balita, kemudian berat badan menurut tinggi badan untuk anak usia sekolah. Jadi sudah ada panduannya, sebaiknya tidak under ataupun over nutrition karena sama-sama mempunyai risiko untuk terjadinya penyakit infeksi, terutama terkena infeksi, karena kalau under itu sudah pasti gitu ya, tapi kalau overnutrisi atau obesitas ternyata juga merupakan kondisi inflamasi meskipun pada tingkat rendah. Jadi memang risikonya sama-sama. Jadi yang kurang atau lebih itu tidak baik, sebaiknya yang sedang-sedang saja gitu ya, yang normal. Oke, selanjutnya dari Mbak Lindawati dari Puskesmas Tambelan Sakit. Wah, jauh sekali ini. Bagaimana pengolahan sayur agar anak mau mengkonsumsi sayur dan tidak hilang nilai gizinya selama pengolahan? Ya, silakan Bu Mustika. Baik, terima kasih untuk Ibu siapa tadi ya, di Sampit ya. Jauh sekali. Oke. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ingin anak untuk tetap makan sayur tanpa harus ibaratnya maksa gitu anaknya. Nah, kita harus tahu dulu anak ini sukanya konsumsi apa dulu. Kegemaran konsumsinya seperti apa? Mungkin entah bola-bola atau mungkin entah nugget gitu. Nah, di situ bisa kita akalin. Harus pintar-pintarnya orang tua nih atau pintar-pintarnya yang ibu yang menyiapkan makan gitu. Jadi bisa kita campur di situ. Mungkin dia suka nugget gitu. Nah, nuggetnya bisa kita campur dengan sayur. Jadi nugget ayam wortel mungkin atau nugget ayam bayam gitu, atau mungkin bola-bola bisa kita campur dengan bola-bola daging dan bola-bola jamur gitu, seperti itu. Jadi kita pintar-pintarnya aja ibu untuk mengakali sih, sebenarnya bisa kita lihat di situ. Nah, gimana caranya untuk memberikan sayuran pada anak tanpa harus, atau mengolah sayuran pada anak tanpa harus mengurangi zat gizinya? Nah, untuk mengolah sayur agak gambling sebenarnya ya. Jadi kalau mengolah sayur sebaiknya tidak direbus dalam jangka waktu yang lama. Cukup kurang lebih 3 sampai 4 menit aja. Tidak boleh terlalu lama, kecuali untuk sayuran yang bertekstur keras gitu ya. Tekstur keras. Mungkin bisa kita, ibaratnya kita blending aja, lalu kemudian kita olah, apa kita sajikan ke anak, seperti itu sudah cukup sebenarnya. Nah, tadi juga, tadi kan selain waktu yang terlalu lama, juga suhu juga harus diperhatikan. Jadi tidak boleh suhu yang terlalu, ibaratnya terlalu panas gitu untuk mengolah sayur seperti itu, karena kan kita tahu sayur kan mengandung vitamin B atau mungkin vitamin C yang cenderung dia larut dalam air gitu. Jadi ditakutkan jika mengolahnya dalam waktu yang lama bahkan dengan suhu yang terlalu panas, ditakutkan zat gizi itu tadi, vitamin-vitamin yang seharusnya penting untuk daya tahan tubuh anak mungkin bisa hilang.
seperti itu. Ya, terima kasih. Tadi sudah banyak ya yang disampaikan bahwasannya memang harus pintar-pintarnya yang menyediakan makan. Ini ibu juga harus punya kreativitas tinggi di samping untuk bisa memberikan edukasi tadi pada anak, juga menjadi contoh yang baik dalam pengolahan makanan gitu ya. Mungkin nanti perlu memang ada semacam workshop gitu ya untuk mengolah makanan, termasuk juga supaya nilai gizinya tidak banyak yang hilang. Tadi perlu diperhatikan proses pengolahannya, merebusnya tidak perlu dengan banyak air, supaya vitaminnya tidak banyak hilang, dan juga membuat makanan yang disukai oleh anak dengan mencampurkannya dengan sayuran. Yeah. Sebentar Bu Mustika, saya umumkan kepada para peserta bisa mengisi link evaluasinya mulai dari sekarang. Silakan untuk mendapatkan, ini ada bonus pada saat ini dari 300 peserta pertama yang mengisi form evaluasi akan mendapatkan sertifikat pada hari ini. Berbahagia sekali, bonus ditambah 200 peserta. Jadi nanti ada 500 peserta pertama yang mengisi form evaluasi untuk mendapatkan sertifikat dari acara webinar ini. Terima kasih. Dan selanjutnya dari Mbak Fatin Giraida di RSUD Mudi Waluyo ini ya. Jadi pada pasien anak COVID-19 itu dianjurkan protein hewani yang berwarna putih seperti ikan dan unggas, namun kurang disarankan protein yang warna merah, daging merah gitu ya. Nah ini kira-kira apa alasan, ada alasannya gitu Bu Mustika, silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya pernah baca, jadi untuk protein hewani yang berwarna putih itu biasanya mengandung lemak atau mengandung lemak yang mengandung lemak yang lebih sedikit daripada yang daging merah, seperti itu yang pernah saya baca. Kalau misalnya tetap bisa dikonsumsi sebenarnya, sedikit bisa dikonsumsi asal pemilihan bahan makanannya aja. Kalaupun misalnya daging putih seperti ayam, tapi dipilih yang bagian banyak lemaknya juga nggak baik gitu, nggak baik. Jadi tetap bisa dikonsumsi sebenarnya yang daging merah itu tadi, asal pemilihan bahan makanannya itu tadi. Jadi dipilih yang mungkin daging merah yang tanpa bagian gajinya atau bagian putih-putih yang ada gajinya itu agak dikurangi aja, kayak gitu. Jadi sebenarnya sama, cuma yang membedakan adalah kadar lemaknya yang ada di dalam daging putih atau ada di dalam daging merah, kayak gitu. Ya, jadi sebaiknya memang tidak tergantung sebetulnya pada jenis dagingnya, namun biasanya pada sumber protein daging merah ini lemaknya lebih tinggi dibandingkan dengan sumber protein yang daging putih. Meskipun daging merah kalau dipilih bahan yang lebih sedikit kandungan lemaknya, tidak dipilih gajinya dan lain-lain, itu akan lebih bagus daripada yang daging putih tapi memilih bagian lemak yang cukup banyak gitu ya. Nah ini terkait dengan jumlah lemak tadi ya, kalau pasien COVID-19 ama ini diharapkan dagingnya itu yang tidak banyak berlemak. Tapi dari Mbak Maria Uka di RSUD Dr. Muhammad Saleh, Probolinggo ini sepertinya ya. Jadi apa perlu pembatasan karbohidrat jika anak sesak? Nah ini kalau biasanya pada COVID-19 tadi disampaikan oleh Dr. Ariani, itu salah satu gejalanya adalah anak mengalami sesak. Nah ini kalau ada sesaknya, apakah jumlah karbohidratnya perlu dikurangi? Oke, silakan Mbak Mustika. Ya baik, terima kasih untuk pertanyaannya lagi. Jadi untuk pasien dengan kondisi sesak diharapkan dapat mengurangi kadar karbohidrat dalam makanan juga gitu paling. Tapi juga tidak boleh membatasi yang sampai di bawah 50% juga nggak boleh. Tetap harus ada paling tidak 50% dari kebutuhan energi harian total gitu. Karena kan karbohidrat selain untuk sumber energi itu tadi, juga sebagai bermanfaat untuk daya tahan tubuh juga gitu. Jadi untuk pembatasannya tidak bisa yang sampai di bawah
di bawah 50%, paling tidak 50% lah. Gitu. Kondisi sesak, karena kan karbohidrat memiliki respiratory quotient yang tinggi ya. Ditakutkan nanti jika konsumsi karbohidratnya terlalu banyak, ditakutkan dapat mengganggu fungsi pernapasan dari pasien itu tadi. Jadi kalau memang karbohidratnya dikurangi, tapi tidak lebih dari 50% ya, dari total 100% kebutuhan makronutrien kita, tetap dikurangi karena memang karbohidrat respiratory patient-nya tinggi sehingga bisa menimbulkan sesak. Oleh karena itu, tapi tetap tidak boleh lebih dari 50%, lemaknya sekitar 30-35% dan 15% proteinnya. Nah, terkait dengan protein, ini Mbak Aulia Rizki dari UIN Wali Songo menanyakan bagaimana menyiasati anak-anak yang alergi protein hewani untuk memenuhi gizi seimbang dalam rangka mencegah infeksi. Yuk, silakan Bu Mustika. Ya, mungkin untuk alergi protein hewani biasanya kan anak-anak cenderung biasanya kan alergi ayam atau alergi telur gitu. Nah, bisa dicukupi dari kebutuhan protein nabati juga, Ibu. Jadi bisa dicukupi dari kebutuhan kacang-kacangan atau mungkin kebutuhan biji-bijian gitu, masih bisa dicukupi dari situ. Tidak hanya dari protein nabati saja, tapi juga harus diketahui juga jenis protein apa yang anak-anak alergi gitu. Kalau misalnya anak hanya alergi mungkin ayam dan telur gitu, tetap kalau misalnya susu nggak alergi, tetap bisa kita berikan yang option lain. Jadi harus diketahui secara pasti anak alergi apa dulu, baru nanti bisa dicari untuk pengganti itu tadi, pengganti dari makanan yang sekiranya dia alergi gitu. Ya, jadi memang kebutuhan proteinnya harus tercukupi, tidak dari kebutuhan protein hewani, bisa dari nabati, dan sebaiknya memang dari hasil pemeriksaan itu biasanya jarang anak itu alergi seluruh protein hewani. Ada beberapa bahan makanan mungkin yang jadi alergi, misalnya alergi ayam bisa digantikan dengan ikan atau daging atau udang dan lain-lain. Jadi memang harus ada pemeriksaannya dulu. Kalau alergi protein biasanya bahan makanannya, tapi untuk keseluruhan protein hewaninya itu jarang sekali memang. Jadi penggunaan daftar bahan makanan penukar gitu ya, itu yang penting juga disampaikan, terutama pada ibu-ibu untuk memilih bahan makanan yang sekiranya itu sumber alergi tidak diberikan, ataupun dengan mengganti bahan makanan yang lainnya. Dan ini ada satu lagi karena waktunya masih ada, dari Pak Gendut Subekti ya, dari RSUD Dr. Sudono Madiun. Ya. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan nafsu makan anak pada COVID-19 ini? Karena tidak dengan COVID pun biasanya nafsu makannya rendah, apalagi kalau dia menderita COVID-19. Jadi, silakan Bu Mustika. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk meningkatkan nafsu makan anak, seharusnya kita harus tahu dulu anak ini paling suka makan apa. Harus kita berikan makanan yang dia suka pasti. Lalu selain itu juga menghindari untuk memberikan makan pada anak saat dia ibaratnya habis ngemil terus habis itu ngasih makan. Jangan, takutnya adiknya nggak anaknya mungkin masih merasa kenyang habis dia ngemil, atau mungkin apa yang sudah ngemil terus makan otomatis dia nggak nafsu makan karena kenyang itu tadi. Jadi harus kita perhatikan jadwalnya juga. Lalu kemudian kondisi saat dia makan, menghindari hal-hal yang sekiranya dia mengganggu waktu makannya dia gitu. Jadi mungkin sambil nonton TV atau sambil nge-game di HP gitu, harus kita hindari. Jadi kalau misalnya saatnya makan, harus kita latih anak kalau misalnya saatnya makan ya makan gitu, tanpa harus memberikan ibaratnya kayak pengganggu saat dia makan gitu, kayak gitu. Jadi yang pertama adalah harus kita ketahui dulu anak suka makan apa gitu, harus kita ketahui. Lalu juga dari jam makannya jangan berdekatan dengan saat dia saat dia ngemil. Jadi kalau bisa sebelum dia makan jangan berikan anak camilan, jangan berikan anak camilan. Lalu yang ketiga itu tadi, hindari
hal-hal yang sekiranya mengganggu anak untuk makan. Jadi harus, kalau misalnya harus kita latih untuk makan, ya tetap makan, seperti itu. Ya, itu ya Pak Gendut di RSUD Sudono Madiun. Selanjutnya ini jadi satu antara Mbak Rusdiana di MKTBRO SSR Aisyah Malang dan juga untuk Mbak Fitriani di RSUD Dr. Slamet Garut. Jadi untuk anak COVID-19 yang dengan kendala pernafasan itu ditanyakan bagaimana penyajian makanannya. Mungkin Bu Mustika ada pengalaman untuk menyajikan makanan pada pasien dengan kendala pernafasan dan makanan, jenis makanan ekstra apa yang sebaiknya untuk pasien anak dengan COVID-19 ini. Silakan Bu Mustika. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau di Rumah Sakit Umum Hermina Tangkuban Perahu sendiri, untuk penyajian makanan untuk pasien dengan COVID-19 adalah dengan wadah disposable gitu ya. Jadi yang cuma sekali pakai, habis itu udah buang. Seperti itu. Tidak diberikan nampan ya, terdiri dari piring atau mungkin gelas atau mungkin mangkok gitu. Secara yang dicuci gitu nggak, tetap harus diberikan disposable, alat-alat makan disposable. Lalu untuk ekstranya, kalau bisa kita prioritaskan di protein hewani. Di situ protein hewani. Lalu untuk ekstranya juga biasanya kita ibaratnya kita misalnya untuk anak dengan kondisi penyakit tertentu gitu tanpa ada COVID. Biasanya kita cuma berikan snack cuma 2 kali. Tapi kalau misalnya anak dengan COVID-19 biasanya kita berikan lebih dari 2 kali, bisa 3 kali, maka 3 kali snack seperti itu. Untuk snacknya sendiri juga dipilih yang sekiranya tinggi energi gitu, jadi untuk mencukupi kebutuhan energinya dia selama selama menjalani perawatan seperti itu. Ya, jadi untuk makanan ekstranya diberikan yang tinggi energi, tinggi protein tentunya. Kemudian penyajiannya tadi pakai disposable ya, jadi yang gangguan pernafasan mungkin ada perbedaan. Untuk yang gangguan pernafasan maksudnya untuk penyajiannya tetap disposable, tapi mungkin dalam bentuk tidak piring ya, mungkin gelas wadahnya, atau kalau dia makanan cair sesuai dengan jenis makanannya gitu ya. Iya, benar sekali Bu. Okay. Nah, itu tadi Bapak-Ibu peserta seminar webinar ini, saya kira karena waktunya sudah melebihi yang disediakan. Terima kasih sekali lagi pada Bu Mustika atas materi yang diberikan. Sebetulnya ini dari YouTube peserta webinar, ini banyak yang menanyakan, ini kalau tidak dibacakan ya enggak enak ya, dibacakan saja. Ini ternyata sangat cocok untuk gizi dan kecantikan katanya gitu ya. Jadi banyak yang menanyakan gizi untuk skincare-nya katanya gitu ya. Oke, tidak salah kita pilih narasumber gitu ya, yang pada saat ini memang kita tidak bisa bertatap muka langsung, jadi wajahnya begitu kelihatan di para peserta webinar ini. Ya, terima kasih banyak Bu Mustika. Selamat kami ucapkan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, matur nuwun. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Demikian tadi Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, telah kita ikuti bersama webinar DPC Persagi Kota Malang pada siang hari ini, di mana tumbuh kembang anak adalah bagian penting dalam daur kehidupan kita. Oleh karena itu, di masa pandemi COVID-19 ini, semoga kita dapat memberikan makanan tentunya yang bergizi bagi anak-anak kita untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga kita tidak akan kehilangan one lost generation ya gitu ya, akibat COVID-19 ini dapat dihindari untuk kedepannya. Saya selaku moderator mohon maaf, saya akhiri sampai di sini. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa mengisi form evaluasi untuk 500 peserta pertama yang mengisi form dan masuk ke data kami akan mendapatkan sertifikat yang tentunya ditunggu di email masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara.
Baik, terima kasih kami sampaikan kepada kedua pembicara dan juga moderator kita pada siang hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian acara mulai dari awal sampai dengan akhir webinar pada pagi hari ini. Kami informasikan sekali lagi bahwa sertifikat akan kami unggah di dalam tautan yang terdapat, nanti akan kami informasikan di Instagram Persagi Kota Malang. Dan kemudian link materi juga sudah bisa Bapak Ibu lihat. Nanti tautan linknya akan kami unggah di Instagram Persagi DPC Kota Malang, @persagikotamalang. Dan sertifikat kami berikan kepada 500 peserta pertama yang telah mengisi form evaluasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan demikian telah berakhir seluruh rangkaian kegiatan silaturahim dan webinar yang diselenggarakan oleh DPC Persagi Kota Malang. Atas perhatian dan partisipasinya mulai dari awal sampai dengan akhir, kami ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Sampai bertemu lagi di webinar series DPC Persagi Kota Malang. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.